Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV. Masih di pasar kawasan Pati Bumi Minantani yang buka setiap 5 hari sekali di Pasar Sapi Wage dan Margorejo Pati. Kali ini tepat di hari Sabtu Wage, tanggal 3 April 2021. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru bareng Cina TV. Terima kasih sudah menonton video ini dari Pasar Wakinan, semoga bisa bermanfaat. Kali ini situasi di pagi hari, sapi-sapi sudah mulai berdatangan. Seperti ini teman-teman, kondisi di Pasar Sapi Wakinan sudah nampak ramai. Ada sapi-sapi pegon. Oke teman-teman, kali ini kita mau review sapi jumbo, sapi lemonya Pasar Wakinan. Seperti ini, deretan sapi-sapi sudah mulai ramai, sudah full. Sapinya ini kenapa ini bedanya? Caplaan ya kalau tidak salah ini. Ada limusin. Caplaan sapinya tidak mau tenang ini. Gatal kulitnya atau gimana? Harga berapa, Bos? 33. Kulitnya apa? Caplaan nih, Bos. Caplaan. 33 ini. Kulitnya caplaan ini. Tiga puluh tiga ini. Seperti ini sapinya. Ada limusin. Kalau kaki-kakinya sih besar ini. Ini seperti ini teman-teman, kulitnya caplaan ini. Kalau istilah caplak apa? Caplak atau capak ya? Atau ada bahasa lain? Kalau menurut sini tuh kalau cap ya caplak sih. Caplaan. Seperti ini tuh. Kulitnya. Sapi jumbo bercaplak. 33 ada limusin. Sapinya berontak-berontak. Dan sampingnya ini ada berangus. Nah ini kualitas sapi pagi hari. Dan Marco coba nih, ada yang baru datang, ada si metal, ada si metal
ada besi metal, ada juga sapi pekon, ada brangus nih, sapi pekon. Dan juga ini ada yang jumbo tadi, ada limusin. Sayangnya kulitnya agak kurang sehat, caplaan kulitnya. Seperti ini pantatnya. Nah, inilah situasi dan kondisi di Pasar Wakinan Margorejo Bade. Inilah sebagian sapi sudah mulai diturunkan. Ini ada limusin. Harga berapa, Bas? 25. Kali ini ada yang agak susah ini. Wah, ini ada sapi yang susah untuk diturunkan. Wah, ini yang satunya keinjek-injek ini, teman. Ini sapi jumbo. Nah, ini. Ini eksekusi ini. Sapinya yang satu tidak mau berdiri. Ini susah berdirinya tuh. Ini di Ambalan Pasar Wakinan. Awas ini, terinjak. Sampai. Ini. Ayo. Sawas. Dan akhirnya mau berdiri juga. Ini situasi kondisi dari Ambalan Pasar Wakinan. Nah, ini teman-teman. Ada si metal gitu. Ini di bandar harga 25.500 ada si metal. Oh.
Inilah situasi dan kondisi pasar Wakinan. Warkot coba itu dan ada si Meta. Dan juga ada Pegon. Oke teman-teman, demikian review kami di pagi hari. Keadaan situasi pasar Wakinan dan juga ada sapi jumbo, sapi lemon tadi, ada limusin dan juga ada tadi di ambalan pasar Wakinan ada sapi yang susah untuk berdiri dan diinjak-injak sama sapi lainnya di atas truk. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share di media sosial Anda. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, yang belum tekan tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru kami. Salam dari kami Jina TV, dari Pasar Wakinan Margor Jopati, Sabtu Wage 3 April 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, bravo peternak sapi Indonesia.